acara Indi Barens dan Kinos, ya kan? Gara-garanya waktu itu Kinos bikin konten sama istrinya Gina, yaitu masukin plastik sampah ke tong sampah. Berarti cara... masukin dia dong? Caranya adalah plastiknya tuh ditaruh di kepalanya Gina gitu, setong-tong sampahnya. Terus kamu komen gini, enggak dong pak, biar buat lucu tapi jadinya enggak lucu, mukanya gitu dah, tar flat gitu. Heran ya. Katanya kamu langsung nelfon juga. Langsung ngomong juga. Kalaupun langsung nelfon tuh enggak ada urusan sama si urusan masukin kantong ada. ke jadi itu karena memang ada kerjaan yang mau kita obah. Terus akhirnya jadi, "Heh, lu gila ya gitu. Cari duit ya. Tapi kalau masukin bini lu ke dalam kantong enggak kali." Terus dia jawab, "Ya, gitulah Bu, demi konten." Jawab gitu. Tapi kan maksudnya kalaupun aku berkomentar sama orang yang udah deket, oh, iya, aku kenal gitu. Terus ya gak ada hubungan untuk ikut campur dan lain sebagainya. Tapi kan paling gak kalaupun memang mau bikin gimmick atau apa ya, kayaknya kurang enak gitu aku ngeliatnya istrinya dimasukin ke tong sampah, plastik tong sampah gitu. Tapi mereka cocok sih kayaknya sih, Mang. Ya mereka pas kan ya. Karena karena unik, karena mereka unik. Dua-duanya ikhlas dengan konten kalian. Mau enggak? Ini pakai baju bener, baju. Pakai baju bener plastik dimasukin. Dikukas. Iya. Yang paling bener tuh adalah perawatan kecantikan zaman sekarang. Semua dirawat ya kan, biar sehat, biar kinclong, biar cantik walaupun lagi masa pandemi tetap terawat. Kita ke dokter Oki dulu ya. Sebentar aku tinggal dulu. Yuk. Aku ikut enggak? Enggak. Nanti dokter Oki ya. Nanti di baris ajak ke klinik Bendings Klinik ya, pemirsa. Akrab dong sama dokter Oki, pemilik Bendings Klinik, dokter estetik lulusan Amerika yang cabang Bendings Kliniknya tuh udah ada di berbagai kota di Indonesia. Banyak sekali ya, Kak Ros, ada di Jambi nih, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya dan menyusul belasan provinsi yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya itu, tapi beauty klinik dan juga skincare ini mendapatkan penghargaan. Benar ya, Kak. Jadi kami penghargaan kami pemenang dari Best Beauty Klinik 2019 dan Best in Skincare 2019. Dan award ini tersertifikasi oleh Kementerian Republik Indonesia. Gimana enggak? Soalnya di kliniknya itu punya laser yang termahal ya di dunia. Dong, ya pastinya. Kami terkenal sekali sebagai laser center di Indonesia. Kami memiliki banyak sekali jenis laser, termasuk laser yang termahal dan tercanggih nomor satu di dunia yaitu PicoSure Laser. Tapi perawatannya terjangkau kan dok? Affordable, jadi semuanya harganya ramah di kantong. Dengan harga 100.000 aja kalian udah bisa facial di Bendings Klinik. Laser aja dimulai dari harga 500.000 sudah ada kak. Dan jadinya Bendings kayak dokter Ya dong pastinya. Nah ngomong-ngomong soal skincare-nya ini dapat penghargaan pasti bukan kaleng-kaleng ya. Ini nggak bikin ketergantungan gitu. Benar kan? Pertanyaan bagus sekali kak. Jadi ditekankan sekali lagi Bendings Skincare itu tidak buat ketergantungan. Karena semua produknya ber-BPOM dan krim racikannya dalam penanggung jawab dokter dan apoteker penanggung jawab. Okay. Aku dengar nih ada penawaran juga ya. Benar kak. Buat orang-orang yang mau berbisnis bareng dengan skincare Bendings Klinik ini bisa ya. Benar sekali. Jadi Bendings Skincare ini lagi open distributor, agen dan reseller untuk seluruh Indonesia kak. Jadi bagi yang mau berbisnis untuk berjualan untuk produknya Bendings Skincare itu bisa cek aja Instagramnya Bendings Indonesia. Nah, pokoknya untung deh kayaknya ya. Soalnya ini siapa yang nggak kenal sih Bendings Klinik ya? Kan? Bisa aja. Nah dok, kalau misalnya aku nih mau beli tapi nggak sempat datang ke klinik. Belinya di mana sih untuk skincare? Jadi kalau Sane mau beli skincare-nya, ini bisa langsung datang ke seluruh cabang, konsultasi, atau pembelian online. Itu bisa konsultasi secara gratis, mau beli, mau enggak, konsultasi aja gratis di situ. Semua jawaban langsung dari dokter, walaupun diketik oleh admin. Cek aja ke Shopee-nya, ID-nya Bendings Klinik. Ditekankan sekali lagi, konsultasi online gratis. Mau beli, mau enggak? Konsultasi pasti dijawab. Bener gitu ya. Benar sekali. Nah, kalau gitu tunggu apa lagi? Sekarang jadilah Bening sekarang.